Kebetulan ini yang kedua kali. Ya, yang kedua kali, kemudian insya Allah nanti yang ketiga, tanggal 15, kita lakukan lebih besar lagi, ya membagi sembako dan sebagainya. Tentu sama harapannya kita meringankan bersama-sama pemerintah, bahu-membahu, ya mengisi ruang-ruang atau segmen yang kosong, sehingga masyarakat Probolinggo ini paling tidak sedikit terkurangi dampaknya akibat terpaparnya COVID-19 di kota Probolinggo. Harapannya tentu jelas bahwasannya dengan kita bersama-sama, tidak hanya menjadi beban pemerintah, masyarakat Probolinggo ini merasa terbantu, ya, karena ada pembagian-pembagian sembako, takjil, ya tidak hanya dari kami, dari masyarakat pengembang, dari MAPI, juga dari ormas-ormas yang lain. Saya sudah cukup baik, sudah cukup masif, dan ini ke depan terus ditingkatkan agar Probolinggo ini tetap kondusif. Kepedulian kami MAPI bersama rekan-rekan pengembang untuk meringankan beban masyarakat terkait bencana non-alam COVID-19 yang masih belum sepenuhnya mereda. Bersamaan dengan itu, di bulan suci Ramadan ini sudah selayaknya lah MAPI yang didukung oleh pengembang untuk berbagi. Oleh karenanya, rangkaian kegiatan ini kami beri nama Masyarakat Anti Pungli Indonesia Satgar Saber Pungli Berbagi, yang didukung oleh anggota pengembang Probolinggo Raya.